Ternyata nggak. Ternyata di musola rame ya. Oke, mungkin mereka mau buka puasa bersama ini. Lu lihat teman-teman, lihat. Wih, kok pintu gerbang nerakanya kebuka ya? Kita bakalan coba ke sana dulu, teman-teman. Ayo kita bakalan pulang dulu ya. Kita bakalan buka dulu ini. Opa mana? Opa ya, mungkin Opa sudah pulang. Dan oke, kita bakalan. Lu. Apa itu? Balik lagi di channel Beli Duit Don. Ya teman-teman, di video hari ini kita akan lanjut lagi ya teman-teman, petualangan si Upil di Minecraft. Oke, nah kemarin dia meninggal ya adiknya teman-teman, dan gontayangan. Dan hari ini kita bakalan coba ke pemakaman lagi, ziarah ya Upil. Upil, oh ternyata saudara juga di sini. Wah, mereka bu sahur bersama tadi. Opa, tadi sahur bersama Opa. Iya cu, tadi kami sahur bersama. Cucu kemana tadi? Nggak ikut sahur. Oh, tadi saya makannya di rumahnya Susanti, apa? Ya, apa? Oh my God. Nah, sekarang kita mau bersiara ya. Upil, Upil. Ayo kita bersiara ke makamnya si Ipin ya. Demo. Oke, kita bakalan coba langsung berziarah aja teman-teman. Semoga nanti dia gak kena siksa kubur lagi kayak kemarin dia ngajar kita. Woy, geli banget. Kalau kalian belum nonton videonya, silakan kalian nonton dulu teman-teman, video yang kemarin ya, pas adeknya si Upil itu gentayangan jadi hantu boy. Waduh, itu serem banget ya. Dan oke, ini dia kuburan. Ayo ayo Upil, karena ini baru pagi ya. Ini kalau pagi-pagi berdoa itu sehat ya. Oh my God, ini adeknya. Dan oke teman-teman, kita ngapain sekarang? Kita bakal berdoa ya. Oh my God. Dan oke, okay, oh bunganya sudah tumbuh. Dan oke, okay, kita bakal coba ke sini lagi. Kau berdoa di sana Upil. Upil, kau berdoa di sana boy. Ini adekmu boy. Sini boy. Sini boy, sini boy. Woi, jalan. Oh, no. Dia ketarik teman-teman. Sini. Oke, okay, stay ya, stay. Kau stay di sini. Ini adekmu boy. Ini adekmu boy. Oh my God. Nah, kau berdoa di sana dulu. Dan kita bakal coba ke musola dolo teman-teman. Di sini kayaknya ada sesuatu yang baru. Kita bakal coba lihat apakah ada yang baru. Ternyata enggak. Ternyata di musola rame ya. Oke, mungkin mereka mau buka puasa bersama ini. Lu lihat teman-teman, lihat. Wih, kok pintu gerbang nerakanya kebuka ya? Kita bakalan coba ke sana dulu, teman-teman. Dan oke, sebelum ke sana kita bakalan coba. Oke, kita masih punya pakaian yang mantap sudah ini, dan kita punya makanan. Kita puasa enggak boleh makan ya. Dan kita pakai ini. Oke, kita karena masih puasa, kita bakalan taruh dulu makanannya. Karena kita gak boleh makan dulu sebelum hari berbuka, jam berbuka ya teman-teman. Sebelum sore kita gak boleh makan ya. Oke sudah, ini kita sudah siap untuk pergi ke neraka lagi. Karena dia terbuka teman-teman. Ini siapa yang buka pintu gerbang nerakanya teman-teman? Kita bakalan coba ya. Oke, ke masuk. Oke teman-teman, kita sudah sampai di neraka dan kita mau nyari apa di sini Mas Boy? Oh my God, di sini kemarin ada malaikat penjabut nyawa ya teman-teman. Oh my God, kita bakalan coba ke sini dulu. Ini kita nyari apa di sini sebenarnya ya? Dan mungkin kita bakalan coba ke sini dulu mengelilingi ini. Kalau nggak salah kemarin Opa pas kena siksa kubur itu di sini teman-teman. Oh di sana ya. Oh, ada chest ternyata, Boy. Kita bakalan coba ke sana dan ambil chestnya. Ada apa di sini? Mana ini malaikat penjabut nyawanya ya? Mana kemarin yang ngaging-ngagingin kita ya? Pas kali ya, pas itu ya. Kalau kalian belum tahu itu pas ceritanya kita menyelamatkan Opa dikagetkan oleh malaikat, kalian bisa tonton dulu videonya teman-teman. Itu lumayan banyak juga view-nya ya. Oke, ini dia. Ada chest. Atau ke di atas ya. Kita bakal coba ke atas dulu ya teman-teman. Kita bakal coba hancurkan ini dulu. Kita ke atas ya. Ke atas. Apakah ada sesuatu di atas? Kayak Opa kemarin kan di atas Opanya kena siksa kubur. Apakah adiknya si Upil juga kesini kena siksa kubur gitu ya. Di sini mungkin. Oh, no ya. No. Apa ini? Apa ini? Oh, besi ya.
Mesti nggak ada ya teman-teman. Kita bakal coba turun lagi mungkin di chest ini ya. Kita bakal coba ambil dulu chestnya dan ada Staff of Life. Ada buku juga teman-teman. Kita bakal coba baca bukunya dulu. Adiknya si Upil bisa dihidupkan lagi dengan menggunakan tongkat ini. Caranya taruh tongkat ini di kuburannya. Setelah hidup dia akan jadi baik. Wow, kalau dia hidup lagi dia bakal jadi baik teman-teman. Oke, kita bakal coba laksanakan nih. Wih, chestnya mana chest? Oke, sudah kita ambil dan kita kita kebakaran. Kita bakalan coba ke rumah lagi teman-teman. Oke, mantap banget sudah ya. Oke teman-teman, kita bisa menghidupkan adiknya si Upil lagi dan ini berita baik. Jadi kita bakalan coba panggil Opa dan Kak Ros dan Todala juga supaya mereka juga bisa mendoakan adiknya si Upil ya. Biar mantap gitu teman-teman, biar bisa hidup lagi dia ya dan bisa jadi mualaf mungkin ya. Karena biasanya gitu ya teman-teman. Oke, kita bakalan taruh dulu ini semua barang-barang kita ya. Karena di sini bulan puasa mungkin dosanya si Upil, adiknya si Upil bisa dimaafkan teman-teman. Karena ini kan bulan suci ya. Kita taruh dulu semua makanannya dan ini apa tadi? Oh, ini bukunya ya. Dan kita taruh ini semua. Oke, sudah ya. Opa, ayo Opa. Katanya adiknya si Upil bisa dihidupkan lagi, Opa. Hah? Bisa dihidupkan lagi? Gimana tuh caranya? Oh, gini Opa, tadi nerakanya kebuka, Opa. Dan kita dikasih ini, Opa. Nah, dikasih tongkat ini, Opa. Bisa katanya dihidupkan untuk menghidupkan adiknya si Upil lagi. Oh, kalau gitu ayo kita ke pemakamannya dan kita doakan biar dia bisa hidup lagi. Opa kangen sama si Upil. Oke, ayo kita aja Opa dan Karos. Karos, kalau tadi sudah dengar kan dalam, kita bakal coba langsung ke pemakamannya. Kita bakalan mendoakan adiknya si Upil biar bisa hidup lagi teman-teman. Oh my god. Dan ini sudah mau sore juga, biar nanti kita bisa buka puasanya bareng gitu teman-teman. Sudah mau sore ternyata ini. Oh my god. Kita bakalan langsung aja ya teman-teman, langsung aja ya. Oke, kita bakalan langsung saja. Ayo. Oh, dia masih berdoa, si Upil masih berdoa. Sini apa Kak Los? Tadalang. Oke, sini ya, sini. Kita bakalan doakan mereka ya. Doakan kau stay, kau juga stay. Kau stay. Itu jalan di sana ya, enggak apa-apa. Oke, minggu dulu Kak Ros. Kita bakalan coba langsung ini sebelum malam, teman-teman. Oke, ya nice. Kita bakalan coba nice. Oke, sudah. Kita bakalan kasih di sini chest. Sudah, dan kasih ini dan ini. Oke, sudah, kita bakalan tutup lagi teman-teman. Dan kita bakal kasih ini bunga. Dan oke, kita bakal doakan lagi. Oke teman-teman, tadi kita sudah doakan adik si Upil, semoga dia bisa gini ya, bisa hidup lagi. Ayo kita bakalan pulang dulu ya. Kita bakalan buka dulu ini. Opa mana Opa ya? Mungkin Opa sudah pulang. Dan oke, kita bakalan. Apa itu? Oh my god. Wah, adiknya si Upil sudah hidup lagi. Sini boy. Oh my god. Oke, kita. Wih, sudah hidup lagi. Nice. Kita bakalan coba ini hancurkan dulu batu nisannya. Oke, sudah ya. Wih, beneran sudah hidup. Oke, sudah hidup teman-teman. Hey, beneran ini adiknya si Upil, beneran ya. Beneran bukan setan kan? Bukan setan. Wih, bukan teman-teman. Oke, kita bakalan coba pulang. Dan yuk kita buka teman-teman. Ini sudah jam buka ya. Dan Opa kayaknya sudah pulang teman-teman. Oke, kita bakalan coba pulang dan buka puasa dulu teman-teman. Oke teman-teman, tadi kita sudah buka puasa bersama di sini. Upil, oh, itu dia adiknya. Dan oke, tadi kita sudah menghidupkan adiknya si Upil lagi teman-teman. Dan sudah buka puasa bersama juga. Dan ya, jika kalian menyukai video ini, jangan lupa klik like dan subscribe. Jika kalian belum subscribe channel Lian ya teman-teman. Dan sampai jumpa di video berikutnya. Dadah.